Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Rahmawati Gigi Putri Cantika. Nah sahabat, kali ini aku mau bikin mukbang lagi. Nah, mau tahu mukbang apa? Ini dia mukbang pentol lagi. Ya aku tuh suka banget sama pentol. Jadi ya udah aku tadi beli pentol goreng dan aku goreng sendiri dan aku mau mukbang ini semuanya. Akankah aku habis semua pentol ini? Yuk kita tonton sampai habis. Sebelum kita tonton sampai habis, jangan lupa untuk di like dulu dong. Terus komen video apa aja lagi yang kalian ingin aku buatin. Serta jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe kalian itu membantu aku agar terus mengembangkan YouTube channel aku. Yuk langsung aja. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yuk mari kita makan. Oke, sebelum kita makan, minum dulu. Ini gak disponsori ya guys. Nah, oke, aku mau tuangin saus ya. Oke, dalam sini. Wow, banyak sekali. Di sini aku punya yang agak putihan ini pentol ayam, dan yang agak coklat, yang kecoklatan ini, coklat banget ini pentol sapi. Nah ini semua aku goreng ya sahabat, nggak aku rebus. Oke, mari makan pentol sapinya dulu. Ini pentol aku suka banget. Aku lah kalau lagi santai nonton TV, main HP, sering makan pentol ini. Digaduin aja juga enak, dikasih saus kayak gini juga enak. Aku mau coba gabungin dua pentol ayam dan pentol sapi. Aku masukin ya. Enak juga kalau digabung. Thank you.
ya, aku udah selesai makannya. Aku lebih suka ternyata kalau makan banyak nggak pakai saus daripada pakai saus. Nah, sekian-sekini aja dulu mukbang aku kali ini. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe video aku. Nah, sekian-sekini aja dulu. Bye-bye. Terima kasih udah menonton. Maaf bila ada salah-salah kata, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next episode.